Junior Ganda Putri Denmark Open Super Series Premier jelang Jumat, tanggal 20 Oktober, dini hari WIB tadi. Untungnya, itu kabar baik buat Indonesia. Pasangan merah putih Della Destiara Haris dan Rizky Amelia Pradip tak mengalahkan peringkat 2 dunia. Sekaligus unggulan kedua Denmark Open Chan Kim Chen, Jia Yifan, Tiongkok. Titik. Dalam pertandingan di Odense Sports PR, Odense Della Rizky yang berperingkat 98 dunia itu menang rubber game 21-23, 21-18, 21-10. Statistik BWF mencatat, duel sengit ini berlangsung dalam waktu 53 menit. Ini adalah pertemuan pertama kedua ganda. Pasangan Tiongkok banyak melakukan kesalahan sendiri. Sedangkan kami mainnya lebih aman, mereka enggak sabar. Kami tahu ritme main mereka kencang. Jadi kami redam terus disabar-sabarin saja, tutur Rizky seperti dikutip dari Badminton Indonesia. Grafik Della Rizky memang sedang menanjak. Pekan lalu mereka sukses memboyong gelar juara Dutch Open Grand Prix 2017. Denmark Open ini merupakan turnamen ketiga buat Della Rizky sejak dipasangkan oleh kepala pelatih ganda putri PBSI, Eng Hian. Kami yakin saja akan kemampuan kami. Kalau kami membuat kesalahan, jangan terlalu dipikirkan. Kalau mati ya sudah, usaha cari poin lagi, kata Della. Di perempat final, Della Rizky akan meladeni ganda Jepang Shio Tanaka, Koharu Yonemoto yang mencapai 8 besar setelah menyingkirkan Gracia Poli, Apriani Rahayu di babak pertama.